kalau ada jabatan publik memang susah membagi waktu, tapi selama belum ada jabatan publik semuanya bisa di balance. Tapi cukup sejahtera dengan partai yang sekarang, Mbak. Alhamdulillah. Kita manusia selama masih hidup pasti cobaan itu banyak ya. Gak mungkin nggak ada. Nanti kalau kita mati baru cobaan selesai. Gitu. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa jawab. Tapi kita sebagai manusia kan tentu harus berikhtiar. Berikhtiar. Apalagi kita punya daya juang. Kita percaya bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita yang pasti gini, ikhtiar itu penting ya. Kita berikhtiar setelah kita selesai, setelah ikhtiar kita maksimal, kita bertawakal aja gitu. Jadi jalani aja karena cobaan ini selesai. Tapi dukungan dari partai yang diberikan apa, Mbak, dari kasus ini?